Pemirsa, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Kendari Angkatan 1990 menggelar bakti sosial Ramadan berbagi pada beberapa titik di Kota Kendari, menyasar kelompok masyarakat kurang mampu. Ratusan warga Jalan Hairil Anwar, Kelurahan Mataewoi, Kecamatan Baruga, Kendari, menerima bantuan Ramadan dari Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kendari Angkatan 1990 di kantor Lurah Mataewoi Sabtu pagi. Bantuan ini diberikan kepada warga yang kurang mampu sesuai data yang telah diverifikasi oleh pengurus IK SMA Negeri 1 Kendari Angkatan 1990. Warga bersyukur dengan bantuan bahan pokok gratis ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 masih kesulitan mendapatkan penghasilan. Gratis atau bayar? Gratis. Gratis ya? Berapa yang diberikan, Bu, ini? Saya kurang tahu berapa ini, ini bingkisannya. Panitia menyediakan 200 paket bahan pokok. Bantuan ini juga diberikan kepada guru SMA Negeri 1 Kendari yang telah pensiun, serta anggota alumni Angkatan 90 yang kurang mampu. Bantuan sosial Semansa 90. Ini tujuannya atau sasarannya yaitu masyarakat umum, sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Kemudian anggota alumni 90. Kemudian yang ketiga yaitu guru-guru Purna Bakti SMA Negeri 1 Kendari. Pembagian paket bahan pokok ini dilakukan pada beberapa titik di Kota Kendari, di Kelurahan Mataewoi, Baruga, dan Nanga-Nanga, menyasar warga kurang mampu. Selain bahan pokok, bantuan material juga disalurkan pada beberapa masjid yang masih dalam tahap pembangunan. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan.